Ini yang gawat. Ntar lagi bos besar kita asal dari Cina datang kemari tahu. Oh. Jadi tujuan saya suruh kalian ke ruang rapat. Saya tugaskan kalian berdua share. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sengklek man. Ian, ada apa nih kita dipanggil Pak Bos kemari? Apa kita mau dipecat ya? Gak mungkin, kita kan paling sengklek di sini. Justru itu lebih khawatir. Hei, saya bosnya di sini, kenapa kalian malah ngomong berdua aja? Ya udah Pak Bos, menurut Pak Bos bakal mecat kami nggak? Bukan itu maksud saya panggil kalian kemari, eh? Jadi gini, kita nggak bisa nih kayak gini-gini terus. Startup kita bakal bangkrut nih. Bangkrut? Abangnya siapa Pak? Bukan abang-abangan. Berarti kakrut. Bukan juga ya, betul nih. Sabar Pak Bos, sabar, nggak boleh marah-marah. Tapi Pak Bos, katanya startup yang lain juga lagi sama-samanya nih nasibnya seperti kita. Pada jatuh semua semenjak COVID. Ngapain kita ikut-ikut orang? Pikirin perusahaan kita aja. Ini yang gawat. Ntar lagi bos besar kita asal dari Cina datang kemari tahu. Oh. Jadi tujuan saya suruh kalian ke ruang rapat. Saya tugaskan kalian berdua servis tuh bos kita asal Cina yang mantap. Jangan sampai dia gak senang datang kemari. Paham? Paham bos. Halo? Bosnya udah sampai. Oke. Eh kalian, buruan samperin bos besar kita. Siap bos. Wah, ini mesin model lama nih. Kana, berikan mesin yang baru. Siap. Loh, Pak Bos kok sampai berkeringat gitu? Ya, ketahuan deh kalau selama ini bos perusahaan cuma robot.